Nyoon doa abdine teromang kada ke Mekah bentro endi asanguh sebenya. Maka debuna almarhum Ki Abdullah Sahon mun been teromang kada ke Mekah atro benya asanguna nyabis ka astana ummin. Nyabis ka makamah Nyai Sumtin. Dimin bada khodam. Kak Dinto dimin bada khodam. Tepak Kak Dinto cepon merenovasi astah dari Ki Abdullah. Pas erabuin Nyai Sumtin ekedebu mak kororo manah almarhum kiai nah sepemapan mak tang roma tak pemapan kia arate napa napa Kak Dinto nyambung hubungan nyambung manggana pas astana epemapan cukun minangkah tero oleh kasayan kasayan senampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa hum min ahli al-wafa. Amma ba'du, para habaib, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus segenap keluarga besar majelis Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil Demangan Bengkalan, sesetejana di bawah pangestoh Al-Mukarramah Nyai Hajah Mutmainah Ashol, kita doakan bersama-sama moga-moga beliau senantiasa eparingin ziyadah sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil Pamanda Raden Ki Haji Fakhruddin Ashol, Ketua Umum Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil Pamanda Raden Ki Haji Nasih Ashol, terjukan hadir insyaallah di tengah-tengah kita Pamanda Raden Ki Haji Muhammad Karor Abdullah Sahol, yang kami banggakan para alek adinda nikah usaha sebut sedaja sebuah sepuan enggak Kak Dinto adinda Ki Haji Muhammad Toifur Ali Wafa. Biar silaturahim tidak putus, jangan lupa nanti 100 adinda Ki Haji Muhammad Ismail Al-Ashkholi, adinda Kiai Isk terkesan. Alhamdulillah. Adinda Lora Muhammad Iskandar Zulkarnain, sedaja senyon pengeborah tak bisa nyebut tong bersitung asmana, tapi tak ngurangin rasa hormat wabil khusus Sayyidil Habib Ahmad Al-Habsyi Serabuepon dari Solo. Insyaallah beliau nanti akan memberikan irsyadat dan taujihat kepada kita dalam rangka hauliyah daripada al-maufur laha almarhumah Nyai Hajah Sumtin binti Husnawiyah. Moga-moga setejah sehadir muslimin muslimat hadirin hadirin hadirat santriwan santriwati alumni simpatisan setejah oleh aliran barokah dari sahibul hauliyah ben muassis ma'had Kak Dintoh. Amin ya rabbal alamin. Tak lanceng pamator sesuai kalaben amanah daripada Pamanda Raden Kiai Haji Nasih Ashol bahwa al fakir epakon
menyambut atas nama Sahibul Bait, maka izinkanlah kami mengucapkan alfu alfi afwin wa milyuna syukrin deka para panjenengan sedaya nyon pengeborah ibu-ibu pengeborah ben samudra mator kesoon deka para panjenengan sehadir edalem malam semangken. Tentu niatnya selain yang paling utama adalah mendoakan torjugan engki kak ditoh meneladani langkah-langkah beliau almarhumah sesangat istimewa utamanah kaum muslimat ben sedejeh anak-anakku santriwati. Apa-apa mak sekak dintoh engki polanah nyai sumtin kak dintoh leres wafat beni bedah nang pulau garam tapi wafat bedah nang jauh wafat abing keng rakanah nalekanah syiar dakwah dek keluar pulau. Kak dintoh tentu merupakan bukti bahwa beliau CS tonah dekah keluarga, CS tonah dekah alumni sampai mengorbankan walaupun songkan sobung maknana sepenting bisa nyarengin terus benjugan terus abimbing masyarakat sampai lelah beliau lupakan, songkan beliau lupakan dan menghembuskan nafas terakhir bedeneng kota Pangkal Pinang. Sehingga kak dintoh saksi sejak nyata nah. Mangkana salah satu daripada abna ke Abdullah Sakhol bedese mator ketika nyai sumtin ampun wafat kak dintoh mator abah nyoon doa abdina teromang kata ke Mekah bentro endi asanguh sebenya. Maka debuna almarhum ke Abdullah Sakhon mun been teromang kata ke Mekah atro benya asanguna nyabis ka astana ummina nyabis ka mahkamah nyai sumtin. Maka beliau nyabis cebon dek kamar tajasah nyabis dek kamak baroh nyai sumtin leres. Beberapa saat kemudian potrah kak dintoh etak dirban Allah Ta'ala bisa melaksanakan rukun Islam si nomor lima. Mangkana santrena bade sematur juga santrena bade sematur kiai abdinat nyoon doa teromang kata ke Mekah pas jawab mun been teromang kata ke Mekah teroen dia sangoh sepona nyabis ke mahkamahnya isumtin. Saya acerita ni kan ngebele dek ke kaulah insya Allah karena wasilah nyabis dek ke astananya sumtin paringin teka hajur dek ke Mekah Madinah. Mangkana beda debu nikah ummi kulah nikah bahasana mun bau minah debu nebatuan nyerapok dan kulah ki oning ki kenik tak oning nyerapok kak dintopan apa ternyata apa ngaruh je. Apa ngaruh mangkana nyai sumtin kak dintoh sangat luar biasa dimin bada khodam kak dintoh dimin bada khodam tepak kak dintoh cepon merenovasi astah dari Ki Abdullah pas erabuin nyai sumtin kedebu mak kororo manah almarhum kiai nah sepemapan mak tangroma tak pemapan kia artinya apa-apa kak dintoh nyampung hubungan nyambung mangkana pas astana epamapan cukun minangkah tero oleh kesayan-kesayan senampak. Maka mun gele kaula matur oleh satu sebu semakin matur boleh santriwan agar silaturahim tidak terputus disinilah sampai lulus santriwati agar silaturahim tidak terputus nanti ketika keluar carilah suami yang tulus. Apa-apa mak sekak dintoh karena sitong orang bini bisa afektah orang laki sesai-sesai dek ke keluargana akadiah perjuangan seampun contohaki sarang almarhumah kak dintoh. Almarhumah sangat luar biasa. Seandainya saya boleh bertanya dek kaum muslimat
ibu-ibu binian, tolong jawab kalaban jujur. Nika bu ibu sehadir, asolat telasan ben asolat subuh, rakera radinan gak mah. Radinan asolat telasan apa asolat subuh? Telasan. Padahal telasan nika sunnah napa wajib? Subuh nikah sunnah napa wajib? Berarti beda kabel bege nih. Karena mun sewajib tak retin ya pun. Mun telasan masya Allah mulus glowing. Rakere bini en gak dintoh karena hauliah dari nyai. Mun mangkat sholat lebih geluh awal semangat mare ados ben lain sama jemaah. Sholat telasan apa sholat subuh? Tentu jawab menah sholat telasan. Padahal sholat telasan gak dintoh sholat sunnah. Tapi yang kami saksikan sebagai cucu dari almarhumah, ketika gikeni sepen subuh, nyai sumtin gak dintoh gik dalam pakaian mukena. Menabi subuh gak dintoh dari adon subuh, beliau memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling anggun. Panapa mukena. Sampai bila? Sampai syuruk, sampai terbit matahari, baru beliau pas langsung depak dek ke depor. Rakyat mun bu ibu ni kemari subuh sampai terbit matahari benar enggak merakyat? Ada nambai. Mun nyai kat itu luar biasa. Paling cantik beliau adalah salah starena solat subuh sampai terbit matahari. Baru tingampun terbit matahari amasa. Berenang depor, ngerak-ngerak dek ke bumbu-bumbu untuk hidangan suaminya. Almarhum Ki Abdullah Sakhol istiqomah, paling istiqomah ngimamin sholat subuh. Tapi dari sholat subuh benikoro sampai syuruk, sampai waktu duha, Kak Dinto beliau hafal dalailul khairat, mulai dari mukaddimanah, asmaul husnanah, asmaun nabinah. Kami dahulu ketika kecil melihat beliau mun pon mare subuh saborana mate lampu tibi Ki Abdullah Kak Dintoh longku. Ki Abdullah Kak Dintoh turun dari tangga sambil lesana beca kala bendala ilul khairat mate lampu tong persitung tur besitung sibeneng dalem Kak Dintoh. Mun semangken tak usah pate kang kui tanang ben kule ya bos neng dalem ngaku imbah Google semangken. Oke Google, matikan lampu, mati kepi. Menabi dimin sambil maus dalailul khairat kak dinto epate entong situng. Sementara permaisuri yang paling agung nyai sumtin kak dinto masih berada di atas sajadah epon. Dingampun terbit matahari baru dek depon. Yang mencengangkan adalah nyai sumtin oning jak panapa saya masak kak dinto hanya dicicipi oleh Ki Abdullah. Ki Abdullah Kak Dintoh sebagai sebagian dari kebiasaannya mun sarapan ngobengin minimal setidaknya ada dua menu. Si pertama menu pecel, si nomor dua menu rawon. Beda kemarin teman. Ki Abdullah Kak Dintoh mun sarapan pasti ada dua menu, menu pecel, menu rawon. Selebihnya disiapkan oleh Nyai Sumtin. Ki Abdullah Kak Dintoh hanya mencicipi masakannya Nyai Sumtin. Tapi lebih adeer dek kedeeran saya obengin. Nyai Sumtin pah matur, kang deh bunah. Saya deer mak koro saya ngobengin. Saya abdina amas sak mata deer. Mak benar eh puluhan tahun ngobengin meloloh. Jawaban dari Ki Abdullah Sakhol sangat istimewa. Sitongareh engko pernah tak meleh pecel ben rawon riah. Pas oring apa rasaan? Lu kiai mata meleh. Olah rasana aube. Kiai mata ngobengin boleh apa tang masaan tak nyaman. Pola na mireng sekak dinto Ki Abdullah Sakhol benareh awaji paki dek kakebulan benareh mulai setia meleh rawon meleh pecel sabek nang tang kamar kebay sarapan. Apa napa beni pola na seneng dek kedua menu Kak Dinto keng ajegeh para sanah orang si acualen sehingga beliau bukan hanya belasan tahun tapi puluhan tahun, bukan hanya satu generasi, tapi sampai dek kepokteran si ajual benarih cek bungana polanah iobengin Ki Abdullah Sakhol. Apakah Nyai Sumtin marah? Tidak,
beliau mentoleransi. Luar biasa pakune masaaki walaupun dicicipi sakone. Karena panapa seorang istri tetap melayani suami, kewajibannya tetap dijalankan. Suami juga sekak ditoh ada erde kapan apa saya masak rajin tapi taknya KNA tena orang yang sebiasa menjadi langganan epon. Kak Dintoh contoh sesangat luar biasa. Moga-moga akiliah barokanah dek kakawulah ben para ajunan sedaja. Amin ya robbal alamin. Sekalian aki matur kesoon serabu dek kakak Dintoh tempat. Moga-moga tak kuber, moga-moga tak peleman kecuali oleh barokanah para masyayih Demangan. Moga-moga sedateng kakak Dintoh membawa hati gelap gulita kuber dalam keadaan bercahaya. Moga-moga sedajana oliah tampesan barokah-barokah epon. Nyon pengoporah menabi bedesala ben lopot. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.